aku Vega. Sekarang aku sama Kaichan kita lagi explore Flores dan tahu nggak sih kita lagi di mana? Aku kasih tahu, kita lagi di Bajawa. Nah tadi dari Bajawa kita explore namanya Kampung Bena dan nggak jauh dari situ kita stay di sebuah tempat yang cakep banget. Namanya Manolalu Jungle Resort. Ikutin aku yuk. Nah, pertama kali sampai kamar, kita langsung lihat sebelah kiri itu ada kasur gede banget. Ini bisa buat berdua atau bertiga. Nah, terus di atas juga ada tempat buat kasur juga, cuma di atas mereka lagi naruh kasur. Di sini yang paling disenangi cewek, kaca gengs. Lanjut yuk, ke sini kita. Ini yang paling menarik, kamar mandi dong. Yang bagus dari kamar mandi ini adalah, lihat, terang banget. Dan kalian bisa mandi langsung view-nya tuh, ke jungle. Seru ya? Di sebelah sini ada showernya. Nah, showernya juga di sini ada rain shower yang paling gede. Kalian juga bisa pakai shower yang kecil. Ini sabun dan ini sampo. Kalau ini aku. Kita lagi yang toiletnya aku. Dan yang paling enaknya itu di sini toiletnya itu bersih. Kalau mandinya ada wastafelnya. Terus di sini mereka nyediain juga tisu-tisu buat lap tangan, handuk dan ada toilet seperti biasa. Tisu toilet di atas sana. Dan yang paling menarik ya, pemandangannya dong yang gak kalah cantik. Wow, bisa panen pisang sih. Ada pisang. Bentar lagi tuh, kita bisa ngambil dari sini. Go, let's go. Udah, hampir nyasar gue. Nah, di sini tuh kalian dapat kamar lagi, bukan kamar, sorry, dapat kasur lagi. Jadi tadi pas masuk dapat kasur, di sini ada kasur lagi. Jadi di sini semuanya yang berdua. King bed ya. Yes. The king bed bisa berdua, bisa bertiga, terserah sendiri pun juga boleh. Nah, di sini ada kelambu karena banyak nyamuk. Iya, buat jinjak kalian dari nyamuk, karena di sini namanya hutan, pasti banyak nyamuk, gengs. Jadi terus. Iya, ini tuh ya kelambu-kelambu. Kelambu juga. Di sini. Di sini ada entah berantahnya kita. Ini wardrobe-nya ya seperti biasa gitu kan ada hangernya dan lain-lain. Cuma udah dipenuhi sama barang-barang kita. Kita lihat keluar dulu ini yang paling menarik banget. Aduh, harusnya ini tutup. Enggak usah. Ya. Wah, ini kayak ada balkoninya. Sumpah ini pemandangannya langsung ke nabrak semuanya. Terlalu semangat ya. Seru banget. Di sini kalian bisa duduk-duduk sambil ngopi cantik. Dan yang paling lucu mereka ngasih gelasnya itu gambarnya ayam, gengs. Pura-pura doang, enggak ada isinya. Next, di sini kalian juga bisa ambil tidur-tiduran. Nih, saking banyaknya nyamuk disediain. Iya, disediain. Ada hutan. Hutan, baygon dan lain-lain. Hutan. Ah, seru banget. Jadi kalian bisa ambil kayak tiduran santai, main handphone, kerjain sesuatu, itu bisa banget di sini. Bagus ya view-nya ya. Next, yang paling penting sebelah sana. Sebelah sana ada juga tempat buat kalian kalau pengen cuci tangan, karena sekarang kan lagi protokol kesehatan kan, jangan lupa cuci tangan, gengs. Terus di sini juga ada kopi, teh, dan gula, disediain juga gelas dan teapot buat kalian kalau bikin kopi. Enak banget nih sekarang dingin-dingin kayak gini udaranya, terus kalian minum kopi sambil menikmati pemandangan. Bah! Sayang, fotonya lagi kabut. Ya, sedih banget. Katanya kalau nggak kabut ini kelihatan semua nih. Ya. Ada gunung. Kalian ngeliat nggak sih nih? Kayak lembah. Kampung Bena tadi mana? Kampung Bena tuh di sebelah situ, di bawah situ. Nah, itu ada gunungnya. Itu dulu adalah gunung, itu masih Gunung Merapi. Dia masih aktif, cuman udah nggak terlalu tinggi. Tadi di Kampung Bena tuh aku biasa foto-foto, kita take video, main sama anak-anak di sana juga. Terus tadi kita dikasih kopi loh sama warga lokal sana. Sumpah mereka itu baik-baik banget, sangat welcome buat orang-orang yang baru datang dari luar. Dan yang menariknya bakal ada pesta. Pesta apa? Pesta nikahan dong. Dia lagi rame di sana. Ya, untuk harga kamar ini berapa? Untuk harga kamar ini, kasih tahu nggak ya? Aku nggak tahu. Soalnya kita dibayarin. Lol. Namanya juga liburan gratis, say. Nggak ada yang bercanda. Kerja. So, guys, itu aja review kita dari Manolalu. Manolalu Jungle Resort. Dan di sini tuh kalian bisa stay karena kalian bisa explore Bajawa
itu banyak banget. Di sini minimal kalian harus stay 2 malam buat explore seluruh yang ada di Jawa, karena di sini bukan cuma ada kampung adat Bena yang kita kunjungin, ada juga banyak kampung adat yang lain, terus juga ada pemandian air panas, terus kalian juga bisa hiking ke gunung dan banyak banget hal-hal yang bisa di. Yes, ada air terjun juga. Dan kalau mau tahu ini di mana, jangan lupa di Manulalu Resort Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa like, subscribe, and comment, share to semua sosial media yang kalian punya. Tadi kita baru aja dari Kampung Beno namanya. Dari deket situ. Kampung apa? Beno. Masih Beno sih?